Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik palung. Apa khabar semua? Ampa mai tengok di channel Kebun Abah. Bukanlah Pak Long bersiaran di kebun, Pak Long bersiaran di rumah Pak Long. Waktu malam ni ada nak santai-santai sikit dengan apa? Ni ada cerita bagus punya, lain daripada yang lain. Mari kita tengok. Dia. Oi, cik. Aduh, dia kau buka Pak Long di TikTok pula dah. Mana mai ni, cik? Mah Bayu Engineering. Takkan macam ni kau buat kat Pak Long kot. Pak Long ni bukan kaki TikTok, cik. Cik. Ni, Pak Long nak berkongsi dengan hampa. Pak Long pun tak tahu. Tiba-tiba, anak murid Pak Long main jumpa Pak Long. Dia habang, cikgu. Oh, main TikTok lah ni, no. Kita punya terkejut. Apa ni? TikTok-TikTok apa? Tok pala aku tahu. Ni, main pinjam, dia kata. Telepon cikgu. Main saya nak tunjuk. Dia buka lah. Ni, TikTok ni. Hampa tengok ni sini. Ni. Ni satu. Ni dua. Kita pi bawah lagi. Ada lagi bawah ni. Mana lagi ya? Dia tunjuk lah kat Palong. Palong buka lah. Ni ha nampak tu. Ui gambar lambo oi. Ni satu lagi. Mana lagi? Apa ni? Cek. Ni Palong nak cerita lah. Benda yang Palong cakap ni bukannya benda. Allah Palong kedekut sangat ah. Gambar ha bukan lawa terang mana pun. Ni bukan cerita tentang kedekut cek. Ni cerita tentang etika. Etika dalam media sosial. So, kena ikutlah etika tu. Sebab tu Pak Long buat video ni untuk menegur. Pak Long tak tahu nak habang macam mana lagi kalau nak tegur kan. Cek, tengok macam video ni. Tak pasal-pasal. Sayang-sayang apa, aku sayang apa tengok ha. Tak kira lah handsome ke tak handsome ke. Janganlah ambil gambar Pak Long. Tengok ni pun gambar lain juga ni. Pak Long tahu hak mana satu gambar tuan dia yang betul-betul. Pak Long tidak pernah memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan gambar-gambar di YouTube Pak Long. Kalau pernah cerita sendiri-sendiri kat Pak Long ataupun apa boleh ambil gambar Pak Long yang ada di YouTube, bagi link ya, bagi kredit sikit kat Pak Long. Inilah cik, senyum-senyum juga tapi tak seronok lah macam ni. Apa curi-curi gambar di YouTube Pak Long. Buh pula kan, apa, TikTok, duk tergoyang-goyang, tergedik-gedik. Pak Long ni, bukannya ratu TikTok ke, raja TikTok ke, jangan buat macam ni. Dia ada etika untuk kita nak buat TikTok ataupun macam Pak Long ni sebagai YouTuber, kita ada etika kita sendiri. Contoh, Pak Long selalu juga ambil gambar, view-view, biasanya menggunakan drone. Tapi Pak Long pinjam daripada orang lain. Ada cara dia. Bila kita ambil satu-satu gambar orang lain, kita kena bagi kredit kat dia. Ucap terima kasih. Bagi link. Ni cik, hampa pakai ambil saja. Pak Long bukan selebriti cik. Tak ada siapa nak tengok gambar Pak Long lah. Dalam banyak-banyak tadi tu, bukan Pak Long seorang kena. Selain daripada gambar Pak Long, di tepi tu ada gambar selebriti yang lain. Di bawah ada yang lain. Takkan buat kerja mudah, cik. Ambil gambar orang buat duit sendiri ke? Inilah. Pak Long bukan nak marah. Pak Long bukan nak saman. Bukan nak buat apa-apa. Cuma Pak Long rasa sedikit tak selesa. Sebab Pak Long lebih kepada YouTube, YouTuber, YouTube. Pak Long tak ada lagi akaun TikTok. Mana-mana kalau keluar gambar Pak Long di TikTok, itu bukanlah TikTok Pak Long. Mungkin orang ambil. Yang ni memang sah-sah. Pak Long bagi nasihat kepada empunya TikTok ni, silalah padam TikTok Pak Long, gambar Pak Long. Kerana hampa tidak minta izin daripada Pak Long. Ataupun kalau tak minta izin pun, tak bagi link pun di YouTube Pak Long. Itu saja nak berkongsi dengan hampa semua. Pak Long tak marah hampa, cuma minta tolong. Jangan mempergunakan hak cipta orang lain untuk kegunaan diri sendiri. Bagi hampa yang lain, terima kasih banyak-banyak. Video yang pendek saja. Mungkin hampa juga jumpa gambar-gambar Pak Long di tempat yang lain. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.